olahraga mah ada terjun tuh kan, mana ada di meja. Ada lebih ini kurang, misalnya. Pernah masuk sini nih. Lo depan, lo belakang. Cuman kita ditunggu kalau di puncak. Kami dulu ini sekali, walaupun tempat ini berada di tengah-tengah kebun sawit. Nah, jadi kita lebih jelas nanti insya Allah kalau pemiliknya ini mau kita ajak obrol, kita tanya-tanya langsung. Biasanya kan kebanyakan orang tuh mau ditanya-tanya gitu kan, boleh saja diliput dengan cara langsung. Oke, baik, terima kasih sekali ya. Thank you.
tanaman di sini ada juga tanaman seperti umbi-umbian, singkong, ini juga ini ada juga pohon-pohon pisang, dan juga ada apa namanya ini tanaman tebu telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini teman-teman, kita di sini berada di tempat rumah tengah kebun sawit ini. Nah, ini masih di daerah, nama daerahnya apa, Bu? Dan Poros. Bukan lagi desa-desanya nih. Dan Poros lah ya. Dan Poros, Kecamatan Tembun Tinggi, Kabupaten Palawang, Sumatera Selatan. Nah, ini mohon maaf, Bu. Siapa namanya, Bu? Linda. Bu Linda. Sehat, Bu? Sehat, alhamdulillah. Ini tinggal di sini bersama satu keluarga atau gimana itu? Keluarga. Sudah berapa lama tinggal di sini? Nanti, 4 bulanan kan? 4 bulan. Ini ngurus lahan kebun sawit pribadi apa gimana ini? Ini pribadi, ya. Nuwane ini di Jambi. Orang Jambi ya? Berarti keluarga Ibu Linda ini sama suami ngurus lahan kebun sawit. Jadi tiap malam tuh bermalam di sini gitu ya. Ini bagaimana ini Ibu Linda perasaan tinggal di tengah-tengah kebun sawit ini? Ya, enak, nyaman. Jadi kan beda kan kalau kebun sawit itu kan dengan kebun-kebun sayuran, kan? Kalau sawit kan cuma untuk ya kalau hasilnya langsung dijual gitu kan. Kalau kebun sayuran kan kalau mau sayuran tinggal petik aja gitu kan. Jadi yang mau beli-beli sayur tinggal beli lagi ke pasar gitu. Beli pasar. Berarti sudah 4 bulan tinggal di sini. Siapa nama suaminya, Bu? Meki. Pak Meki. Lagi kemana deh? Itu nganu ini apa meroneng sawit lapas dengan di lapas itu di sini. Kalau hasilnya tuh berbagi kedua gitu dengan Bagi tiga. Berarti orangnya orang Jambi gitu yang punya sawit ini. Jambi, itu gimana ceritanya, Bu? Bisa ngurus lahan kebun sawit orang Jambi gitu kan? Apa masih keluarga mereka itu kan? Bukan, nenek kan entah, kami juga belum ketemu dengan Jambi. Dia kan ada kaki tangan nih yang di sini, di sini kan. Lalu disuruh keluarga Ibu Linda ini tinggal di sini. Jadi kita di sini cuma untuk nanya kan. Jadi kalau ada suami Bu Linda ini kan namanya Pak Meki kan, lebih enak lagi gitu kan. Kebetulan nih suaminya lagi kerja merunding sawit gitu kan, ngurus buah-buah sawit. Jadi kita di sini cuma nanya, ternyata di tempat ini ditempati oleh satu keluarga dan merasa sangat nyaman ya, Bu ya. Nyaman lah. Kalau air ini sungai-sungainya sini ada enggak? Sungai jauh. Dekat gor. Ada sungai-sungai Are. Itu yang itu airnya sangat jernih tuh ya, Bu. Kalau ngambil apa untuk masak-masak air itu kan? Masak-masak air boleh lah. Di sana itu? Sumur. Ya sumur. Bersih ya? Bersih. Sumur. Jadi sebelum Ibu Linda, keluarga Ibu Linda tinggal di sini untuk mengurus lahan kebunnya, ternyata ada orang lagi yang terlebih dahulu tinggal di sini. Terima kasih Ibu Linda. Jadi boleh Ibu Linda, nanti saya upload ke channel YouTube. Boleh. Jadi teman-teman inilah gitu, keluarga yang tinggal di kebun ini, ngurus lahan kebun sawit, mereka tuh merasa nyaman. Nah, jadi kan kalau kebun sawit ini kan memerlukan banyak sekali air gitu kan. Apa pernah kering nggak itu sumur itu, Bu? Ya, belum kering. Belum pernah kering-kering? Jadi sekali lagi teman-teman, lokasi di sini di Jalan Poros, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Palawang, Sumatera Selatan. Jadi kalau mau pengen main-main ke Palawang, di Palawang ini menyediakan alam yang begitu indah ya, Bu Linda. Jadi kebetulannya kan belum diurus oleh pemerintah saja gitu kan. Kalau sudah diurus semua kan, keindahan alam di Palawang ini sangat luar biasa. Gitu. Terima kasih Bu Linda.